Menyusun siapa striker terhebat di Inter Milan bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak pemain hebat di lini depan Inter. Berapa lama sang pemain menghabiskan karir bersama Inter dan berapa besar sumbangsihnya bagi klub menjadi pertimbangan dalam memilih siapa saja yang layak menjadi striker terhebat sepanjang masa untuk Inter. 10. Romelu Lukaku. Meski baru berjalan 2 musim, Lukaku berseragam Inter, torehan golnya yang memukau cukup untuk memasukkannya sebagai striker terhebat bagi Inter. Mencetak 50 gol dalam 70 pertandingan sudah melampaui pencapaian Ronaldo. 9. Diego Milito. Semua orang pasti setuju jika Milito adalah legenda bagi Inter. 2 golnya di babak final Liga Champions 2010 jelas menjadi pertimbangan paling sederhana untuk memasukkannya sebagai striker terhebat Inter sepanjang masa. 8. Valentin Angelillo. Orang Italia kelahiran Argentina mencetak 33 gol dalam 33 pertandingan selama musim 1958 hingga 1959 dan tidak ada pemain di Serie A yang mencetak gol sebanyak itu dalam satu musim sejak itu. Dia mencetak 68 gol dalam 113 pertandingan Serie A untuk Inter. 7. Christian Vieri. Vieri mencetak 103 gol dalam 143 penampilan untuk Inter di Serie A. Dia adalah pencetak gol terbanyak Serie A pada musim 2002 hingga 2003 ketika dia mencetak 24 gol dalam 23 pertandingan. 6. Alessandro Altobelli. Seorang anggota tim pemenang Piala Dunia 1982 Italia, Altobelli mencetak 128 gol dalam 317 pertandingan Serie A bersama Inter. Dia memimpin Inter dalam meraih Scudetto tahun 1980. 5. Boninsegna adalah striker top Inter tahun 1970-an. Dia mencetak 113 gol dalam 197 penampilan Serie A untuk Inter. Ia juga mencetak gol tunggal Italia di final Piala Dunia 1970. 4. Benito Lorenzi. Lorenzi memimpin Inter meraih gelar Scudetto berturut-turut pada tahun 1953 dan 1954. Dia mencetak 143 gol dalam 314 pertandingan bersama klub. 3. Sandro Mazzola. Sandro Mazzola adalah titisan dari ayahnya, Valentino Mazzola, yang tewas dalam kecelakaan pesawat tahun 1949. Mazzola menghabiskan seluruh 17 tahun karirnya dengan Inter dan memenangkan 4 Scudetto, 2 Piala Eropa, dan 2 Piala Antarbenua. 2. Ronaldo. Ronaldo memang tidak memenangkan Scudetto bersama Inter. Hanya saja, Ronaldo meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dunia kala berseragam Inter. Apa yang disuguhkan Ronaldo di lapangan hijau bersama Inter benar-benar menjadi warna yang sangat spesial. 1. Giuseppe Meazza. Menjadi nama Stadion Inter Milan jelas menggambarkan siapa dirinya. Bersama Inter dari tahun 1927 hingga 1940, ia mencetak 245 gol di Serie A dalam 348 pertandingan.